Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semua dalam Saf React. Hari ini kita akan sambung React Agent Ali Season 3 Episod yang ke-9. Tak puang masa? Jom. Ini adalah kedudukan mata terkini. Ha! Oh, yalah, tim Alicia menang. Menunjukkan prestasi yang baik. Dan separuh lagi. Sebab Ali ni lambat belajar. Sebab tu susah. Kalau masih ada yang belum faham, mata hanya akan diberikan apabila kamu menjalankan peranan teras baru. Oh, Rizka dapat 5% je. Ada kebolehan teras asal masa. Sebab dia ni kan tak dapat hack pun benda tu. Akan menentukan strategi kau sekarang. Kalau kau ikut strategi tadi, mesti tak salahkan diri, suka salahkan orang eh. Tahu tu. Lo harusnya jalanin tugas combat, bukannya gangguin orang lain. Alah, kata orang yang 5%. Oh. Sabar Mika, Rizka. Apa kata fikir macam mana cara nak bekerjasama? Apa yang egois dia? Kau tu Rizka tak nak belajar pun dah hack. Dia kena salahkan lagi eh. Ya, mak dia yang menenangkan eh. Nah. So itulah yang berbezanya kan. Sebab Ali dah tahu pasal mak dia semua kan. Aku minta maaf. Yes. Bagus. Aku macam tu Ali, macam tu. Fokus. Sebab apa yang jadi kat pusat sains dengan kena. Tapi bukan 100% lagi salah dia pun. Tim dia kena faham dia, dia pun kena faham tim dia. Apa bolehlah semua nak kena tuju kat dia je kan. Macamlah korang tukar role macam bagus je kan. Kecuali Iman. Iman okey lah. Jangan kasi kesempatan untuk dia berfikir. Nak lari, kepung dia. So kita ada combat yang close range, Mika. Kita ada medium range, apa, Iman. Lepas tu kita ada apa, long range, apa, Rizka. Jadi kita hanya perlu serang pada masa yang tepat. Let's go Ali. Sekarang. Woo! Aku suka roll skill deflection ni. So bukan semata-mata nak serang tu, dia dah distract je. Oh, pecah. Aku ingat kan dah distract. Oh, fail juga. Okay. Cuba lagi. Maaf Ali. Pertahanan awak agak bagus. Tapi bila nampak awak tukar gadget, dah boleh tahu awak nak buat apa. Comot nak bagi tahu sesuatu. Comot! Bagi tahu Comot! Pergi bawah. Comot. Ha, mak dia pun banyak kali gagal juga kan. Bukannya sekali buat terus jadi. Ha? Eh, Kak. Kak okey tak? Tapi Ali serabut masa tu. Banyak dalam kepala otak dia pasal Rizwan. Ali kena fokus. Jangan fikir pasal ejen Rizwan. Kan. Tapi Uncle tak terkejut ke? Kita semua ingat dia dah. Ya. Yeah. Tapi sebenarnya dia, ya, yeah, macam tak percaya je. Masa jadi in the shadow. Kalau Mama ni, diorang dia boleh handle. Memang tak tahu langsung kan. Semua dah berpecah Mama kan. Kau pun yang belah sana. Ada je masa yang dia susah. Kalau Mama boleh, Uncle percaya kau ya, boleh. Kau Ali boleh Ali. Sama macam Mama. Cuma nah, anak Mama kot. Tak ignore lah. Kau sekarang dah combat. Bukan. Ali patut jadi macam Ali. True. Be yourself. Tapi saya macam ada idea lain. Oh. So dia akan hybrid dia lah kan. Sebab tajuk episod kali ni kan. Ya, aku memang dah bagi idea dah daripada hari tu kan. Datuk. Aku memang nak dua-dua gadget tu hybrid eh. Tepat sekali. Bayangkan kalau kita boleh menghubungkan ke semua bandar-bandar yang bekerjasama dengan kita. Oh. Siapa yang tak nak? Tapi bagaimana kalau ada yang di luar cuba mengambil kesempatan? Permintaan Datuk sebelum apa ini. Apa dia nak buat banyak main, buat banyak mainframe ke? Mustahil Mata akan dapat mengekalkan keselamatan cyberraya. Tak ada beza dengan Osman. Jangan samakan saya dengan Osman. Oh. Saya yang bersusah payah nak membetulkan bandar ni sekarang. Kalau bukan sebab bekas ejen kamu yang... Oh, still mention ya? Pasal Rizwan, boleh tahan lah famous Rizwan yang sampai atasan. Saya tak berniat nak. Tak berniat. Saya ada urusan lain. This ya? Is tolong bawa tamu hard.
baik sahaja kamu berjaya apa menawan ni? Ketiga-tiga capture point. Oh, capture lagi. Ataupun okay. Mempunyai capture point terbanyak apabila masa ah, majority capture point lah. Yakin, kamu juga boleh menang sekiranya menjatuhkan kesemua ahli pasukan. Ataupun, oh, okay, pengsankan semua. Tarik, okay, kita jalan 3-1. 3-1, okay, so apa? Iman pergi scout lah. Mika, diorang berpecah. Tawan 2 poin serentak. Okay, macam kita discuss. So, diorang 2-2. Aku agak kita akan bertemu dengan diorang kat poin tengah. Di sini. Kalau kau pergi ambil poin diorang dulu, baru datang oh. Sini. Ada peluang untuk habiskan terus. Yalah tu, diorang lengahkan kan. Tapi awak semua boleh bertahan ke? Ali. Boleh. Wah, kau tengok yang baru tu. Wah, elektromagnetik punya shield. Kau buat ni. Tapi sayalah ni. Kan. Dia manipulatekan dia punya armor kan dengan gasing tu. Wah. Clean way dia punya armor. Ha, okey. Combat dia dah jatuh. Yup. Pandanglah. Ha. Oh, nice way. Ali cover Rizka. Okay, ni pun out juga. Sam. Gila lah. Apa Alisha punya bow kan? Boleh jadi tongkat. Oh, dia buff kan? Oh. Ali, jangan. Tahu. Aku tak akan tertipu lagi kali ni. Bertahan! Jangan biar diorang pecahkan formasi! Wah, ayah, diorang betul-betul ya. Follow formasi ya. Ah, kacau! Oh, diorang capture point dia lain. Tak boleh biar. Diorang akan menang dengan dua capture point. Ya, tapi masa... Iman, kau pergi dengan Rizka. Ah, enggak perlu. Kalian ke sana dapatin yang satu. Alamak, lagi. Alamak, Rizka pula. Ini syakin kot. Lagi selamat korang pergi berdua. Aduh. Bebaslah. Sini, cepat. Okey, okay, pergi. Bagus. Nasib baik Rizka tak ni. Pentingkan diri. Tadi awak kena lengahkan je pun. Tak payah capture pun. Tapi yang bestnya, diorang dah makin bekerjasama, which is good. And kalau kalah pun tak apa. Tapi aku nak diorang menang. Awak tarik perhatian dia. Saya selinap dari tepi. Okey. Woo! Oh, nice. Oh yelah, dia ada gadget ni lah. Invisio. Aku cuba satu lagi. Camouflage. Pelik eh tengok. Jadi Iman jadi ni. Invisio. Aku tak boleh lah. Sudah. Oh, tinggal dia seorang je. Ah, tu je dia punya weapon. Disablekan weapon dia orang. Alamak, dia keluar dari point. Aduh. Macam mana ni? Okay. Smoke bomb. Dia masih lagi jaga. Woo! Gila kau 2-1. Dua-dua yang power pula tu. The real top 3. Kena serang. Ada masa yang tepat. Ya, tunggu opening. Tunggu opening. Sekarang. Wah, oh, masa tamat. Tak sempat nak tengok skill dia. Tapi dia kalah kan. Tapi dia dapat defense satu point lah. Macam aku cakap, aku puas hati. Kerjasama okey. Pangkan secara berkumpulan peserta dengan markah tertinggi secara keseluruhan yang akan terpilih. Siapa? Untuk mara kepusingan akhir. Alisha, Sam dan Ali. Oh, nice. So yang lain tu semua tersingkir lah. Alright. Oh, Kai yang tersingkir. Sekarang hanya tinggal 4. Ya, Kai, Mika terkeluar semua. Secara rasminya,
lulus dari akademi dan akan naik ke pangkat seterusnya. Oh, tanya. Pangkat seterusnya? Ini masih tengah fikir pasal Hisham. Ya, saya tak dapat jumpa jalan penyelesaian. Macam aku cakap, kita ada protokol untuk situasi begini. Tapi ha? Itu untuk pilihan terakhir. Protokol bunuh Hisham ke? Saya beraya akan... Yelah, aku cakap cik lah, tak ada pemimpin. Aku boleh bagi cadangan yang lagi bagus. Ya, sebab Hisham terburu-buru kan? Dengan dia punya teknologi antarabangsa. Zin, Jin, kalaulah kamu masih ada. Jin probably tak lah kot. Zin, okay. Kenapa dengan Hisham? Ah, dia jumpa dengan Jenny. Aduh, patutlah dia suruh terburu-buru supaya ada opening. Sampai timbalan Datuk Bandar pun bekerja untuk dia. Bekerja untuk dia atau dia yang bekerja untuk Hisham? Oh, mungkin. Maksud kau, Hisham tu? Ah, adakah Hisham Siro? Dang! Okay. Stop. Ah, betul juga. Rizwan ni memang genius tu. Kepala otak geliga betul lah dia. Cepat betul dia deduce. Lepas tu orang tak boleh baca dia. Sampai aku pun tak boleh baca. Oh my god, betul juga. Maybe Hisham tu Siro. Maybe. Okay, aku tak nak cakap banyak. So itulah dia episod kali ni. Dia yang best ya. Part yang bila masuk ke main story dengan Rizwan dengan Dos ni kan. Memang shock lah. Tapi yang part dekat arena pun sonok juga. Ali layak, Ali, Alisha, Kim seperti yang dijangka lah. Sam tak dijangka pun. Tapi bagus lah juga. Aku ingatkan Rizka kan. Itulah dia untuk episod kali ni. Kalau korang suka dengan reaction aku, macam biasa korang dah tahu dah. Like, jangan lupa untuk subscribe juga. Aku hype. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.